akhirnya Molly turun juga dari atap. Dia masih belum nyadar punya adik baru. Makan dulu, Besti. Semoga Molly gak galak sama Snowy. Mulai ngendus-ngendus. Snowy malah santui sambil bobok. Ngendus lagi. Ngendus terus sampai hidungnya bolong. Akhirnya lihat juga. Duh, deg-degan takut dicakar. Jangan salfok sama sofa, tersangkanya ada di depan kalian. Kira-kira mereka bakal akur gak ya? Hiks-hiks.